Oke, teman-teman, ketemu lagi ya di channel saya seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabatku semua, hari ini kita mau mereview aki detemen ya. Seperti apa akinya detemen yang mobil-mobil keluaran dari Eropa ya. Kalau mobil Hino kan akinya kurang lebih aja mobil-mobil PS ya, atau dump truck kecil ya. Sekarang kita mereview akinya detemen ya, sahabatku ya. Oke, kita lanjut. Oke, ini detemennya sahabat ya. Ini detemennya. Nah, kita tutup pintunya. Ini TGS 4400 ya. Jadi kita mereview akinya sahabatku ya. Nah, jadi dia akinya seperti ini sahabatku ya. Dia besar. Ini aki 150 ampere ya. Nah, jadi ini aki sahabat 150 ampere satu biji ya. Karena dia panjang ya. Ini dia 150 ya. Nah, lumayan besar akinya sahabatku ya. Kalau jadi ini enggak main-main ini ya, N150 ya. Nah, kalau ini N150 karena mobil Eropa sahabat, dia banyak pemakaian listrik ya, makanya akinya harus besar ya. Seperti ini biasanya kalau aslinya ini besar akinya sahabat ya. Ya, kita ngangkat dua orang baru bisa ngangkat ini. Dia pakai dua ya. Jadi aki detemen ini sahabatku, kalau aslinya dari dealer, men atau Mercy, dia asli akinya sahabatku ya, aki kering, bukan aki basah. Aki kering ya. Seperti ini kayaknya akinya sudah gembung sahabatku ya. Jadi perlu diganti sudah ini ya. Sama juga seperti ini sahabatku ya. Kalau kepala aki berkerak begini, kita harus bersihkan sahabat ya. Karena kalau tidak dibersihkan kerak-keraknya seperti ini kerak-keraknya, setrum kurang normal masuk ya. Jadi kita bersihkan. Bagaimana cara membersihkan air kepala aki seperti yang berkerak begini sahabat ya? Gampang sahabatku ya, tidak susah. Jadi kita pakai air panas ya, air mendidih, kita siram kepalanya, pasti ini rontok semua. Nah, pakai air panas membersihkan kepalanya sahabat, jadi yang kerak-keraknya ini bisa terbuka semua. Oke, ini cukup besar akinya sahabatku ya. Apa kita cek airnya, ini besar akinya, ini dipakai dua biji. Nah, ini dia akinya, masih airnya normal ya. Itu dia sahabat ya. Jadi mobil-mobil Eropa rata-rata akinya segede ini sahabatku ya. Segede ini dia. Segede ini dia. N150 ya. Karena elektrik mobil Eropa kebanyakan pakai sistem listrik ya. Cara P2H, P2 kampas koplen di layar monitor. Nah, kita pakai tenang anu ya, arus listrik semua sahabatku. Beda kalau mobil Hino akinya kecil aja gitu sahabat. Jadi sistemnya begini nih. Jadi kita kalau sebagai supir operator wajib kita goyang-goyang ini sahabat ya, goyang-goyang, wajib kita goyang-goyang. Nah, ini dia sumber utamanya. Ini banyak kabel-kabel yang menempel sini sahabatku ya. Plusnya ya, ini plus, ini plusnya ya, plus min plus. Ini kalau orang tidak mengerti kadang terbalik pasangnya sahabat, karena ini min kanan plus, ini min plus. Nah,
sahabatku ya. Nah itu dia, kita mereview aki jetimin. Makanya dia pakai on off. Apabila kita parkir tidak berjalan detiknya sahabatku, kita wajib mematikan on offnya ya, supaya arus listrik bisa putus ya. Jadi bisa menjaga agar mobilnya tidak konslet sahabatku ya. Jadi safety-nya terlalu luar biasa safety-nya sahabat. Jadi apabila itu diketik, diputar ke samping, otomatis setrum aki tidak nyampe ke mobil ya. Tidak nyampe ke mobil sahabatku. Nah, gitu dia. Kita dekatkan kamera. Nah. Iya, tutupnya cuma 4 biji aja. Cuma besar. Biji aja. Lihat ya. Nah, itu dia. Airnya bagus. Ya, aki luar biasa sahabatku ya. Inilah aki detemen ya. Cara jadi tempat akinya sebelah sini dia. Lumayan beratnya sahabat. Satu aki aja berat, satu orang susah ngangkat, harus berdua ngangkatnya nih sahabat. Ini 2 biji, bukan main. Itu dia, kita mereview tadi ya sahabat ya. Jadi wajib operator supir-supir pemula apabila memeriksa aki, mengecek aki, utamakan ini digoyang-goyang, apa pastikan kencang, pastikan kencang. Kalau ini sudah kencang semua berarti aki aman. Yang kedua, air aki 1 minggu 1 kali harus diperiksa ya. Begitu caranya merawat aki mobil sahabatku ya. 1 minggu 1 kali kita harus periksa air aki sahabatku. Oke, berasa cukup sampai di sini sahabatku ya. Kita mereview aki detemen TGS 4400 ya. Semoga konten-konten ini bermanfaat. Review tadi akinya detemen bagaimana, seperti inilah akinya ya, besar sekali akinya sahabatku. Jadi dia paling besar akinya karena dia memang dia CC-nya besar kan. Oke, kita akhiri sahabatku semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.